balik lagi ke Sabtu ini. Minggu lalu kan kita udah touring nih ke Citorek. Sabtu ini kita kerja lagi di dalam ini Kawasaki ER6. Powernya kurang nendang, jadi pakai open looper, new open looper. Dan Suzuki GSR 750. Ini mau pasang klakson. Ini motor kodratnya salah, guys. Ini mestinya knalpotnya di sini. Tapi sini knalpotnya nggak keluar asap. Knalpotnya di sini jadinya nih. Ya, soalnya kalau di sini kalau pakai knalpot yang orinya ini kiri kanan itu nggak ada suaranya. Kalau mau ada suaranya dibobok, sayang kan kalau dibobok. Bobok tuh maksudnya dibolongin dalam sini ya, bobok ya, bukan tidur. Iya, bobok. Nah, jadi ganti knalpotnya model di bawah. Ya, bracket bikin-bikinan lah. Gitu loh. Suzuki GSR 750. Ini kemarin juga udah pasang fog lamp di sini. Ya. Udah pasang fog lamp. Hari ini mau beresin hand grip sama klakson dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Ini bongkarnya lumayan banyak ya guys, karena mau pasang klakson itu kita mesti pasang relay kit dan kabel-kabel kit. Oke, dipantengin terus. Ini masih proses pasang klakson. Jadi kalau pasang klakson, ngerapin kabelnya itu yang lumayan kocak. Namanya juga ngerapiin. Nah, ini motor ini pakai hand grip. Ini yang menurut gue sih memang kurang pas ya. Jadi begitu dipakai ini nongol nih ujungnya. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau pasang hand grip itu mesti tahu hand grip itu ada ukuran panjangnya. Begitu dipakai hand grip yang aftermarket, kadang-kadang ini nongol. Ini nongol ya, tetap bisa diakalin sih gitu loh. Jadi kalau masangnya di rumah ngakalinnya agak susah kayaknya deh. Nah, ini kalau kita di bengkel sih ya ada aja lah caranya. Cuman itu loh salah satu perhitungan untuk membeli hand grip, ya dari bahannya terus pemasangannya, ini selongsong dalamnya perlu diganti atau enggak, terus begitu panjang-panjangnya ya kan. Dan kalau dia hand gripnya karet, di selongsongnya itu ada gerigi atau enggak. Ini sih bisa diakalin lah, kita ada cara, ntar kita lihat ya pas dia sudah jadi rapi. Oke, lanjut. Motor ini ada keluhan nembak-nembak dan apa ya? Ya, ada beberapa hal yang udah kurang proper ya. Bahasa kayak gearnya udah pada bunyi, gearnya, rantai udah pada bunyi kiuk 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 gitu loh. Terus yang lain-lain lah guys. Ini mau kita servis dulu nih guys, biar rapi nih. Kiuk 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 pada bunyi. Ntar juga cek servis. Cek rantainya, gear, lahar, dan segala macam, air filter, injektor cleaner, dan lain-lain. Oke, kita belum selesai, dipantau lah terus. Agak siangan, agak mendung. Motor yang ini baru selesai, jadi ini, mulai gerimis nih.
ini baru pasang Pro Guard. Ini Pro Guard-nya Carbon Star. Batangnya ini dari aluminium. Terus hand grip-nya Claw Racing. Lihat tuh. Matching banget ya, guys. Nah, yang salah satu hal yang gue suka nih dari hand grip Claw Racing ini, karena ini ukurannya pas sampai ujung setang. Karena seperti yang tadi tuh ada berapa hand grip, dia tuh nggak pas sampai ujung setang, jadi masih ada nyisa. Nah, terus ini pakai Pro Guard dari Carbon Star, juga rapi nih. Tuh, tipnya karbon, ininya batangnya ini aluminium. Wait, mulai gerimis. Oke. Tadi habis beresin rem juga. Tadi ini motor karena remnya ABS ya, jadi emang kurang pakem, tapi anginnya banyak banget, guys. Terus segitu sekalian ganti minyak remnya, karena motor ini juga udah berapa ya? Udah 6 tahun kali ya. Udah 6 tahun. Jadi ganti minyak rem. Nah, ini bannya terbalik rotasinya. Ini S21, tapi rotasinya kebalik nih, guys. Harusnya rotasinya enggak begini. Itu rotasinya kebalik. Ya oke, nanti paling pas ganti ban sekalian benerin rotasi. Soalnya udah nanggung sih bannya tinggal segini. Gitu loh. Nah, ini udah servis udah selesai. Ya oke, ini udah mulai gerimis nih. Tapi kita masih terus lanjut. Tadi gara-gara karena beresin remnya Ninja itu, terus yang GSR ini juga ikutan benerin rem. Soalnya ngapain leh? Ini muter. Oh, muter. Gitu. Kalau hand grip kanan muter sih wajar, hand grip kiri ikut muter nggak wajar nih. Tuh. Dipakein power glue. Baru selesai nih. Ini kali ini baru beneran selesai nih. Jadi kita udah selesai dengan urusannya hand grip. Dan udahlah, dengan sedikit akal-akalan, dengan sedikit kreativitas, akhirnya bisa rapi nih jaraknya nih. Oh, ini dengan ini. Oke, kiri kanan rapi, guys. Yang penting ada waktu, ada kesempatan, bisa rapi. Terus udah gitu, tadi motor ini mau ganti selang rem karena remnya kurang pakem. Cuma setelah dilihat-lihat, ini nggak perlu ganti selang rem. Yang perlu diganti itu adalah minyak rem, kuras minyak rem, dan bleeding ulang aja, guys, sama betul-betulin daerah sini. Udah gitu doang, remnya pakem banget sekarang nih. Nah, ada lagi kita bikinin buat dia, itu adalah cover radiator custom. Ini cover radiator custom nih, guys. Jadi berhubung motor ini nggak ada cover radiator aftermarketnya, jadi kita bikinin cover radiator custom untuk GSR ini. Tuh, segede gini. Ini bahannya pelat, perforated. Ya guys, lubang-lubangnya juga bagus. Fog lamp kemarin udah dipasang. Ya guys, ini fog lamp. Fog lampnya dua mode, ada putih sama kuning, guys. Ini bracketnya di sini rapi, guys. Kayak natural banget nih. Baut-bautnya juga diganti pakai baut-baut stainless itu. Klakson ini pakai klakson Denso waterproof. Posisinya begini nih supaya kotoran kalau udah masuk dia bisa keluar. Itu ada penutup sini nih. Tapi nih terpasang semuanya. Udah sih beres motor ini, guys. Ini Suzuki GSR. Ini motor unik, guys. Knalpot yang di sini pindahin ke situ. Ini GSR berapa cc, ayo? Tahu nggak? Ban belakang 180 ya. Oke, guys, pantau terus. Kita belum selesai hari ini. Masih banyak kegiatan. Makin sore, ini ada R15 V2. Ini mau servis sambil ganti oli. Ups. Oh, pakai oli Axon. Pastinya dong. Karena mereka besok sore mau touring. Sorry, pakai yang ini toh ternyata. Wih, ini nih, ini lebih ajib. Besok sore mau touring ya? Iya. Waduh.
Nih agak-agak anti mainstream nih. Touringnya Senin sore, orang Senin sore udah baru pulang, dia baru mau touring. Nih, weh, asik nih. Ayolah, gitu loh. Masih standar sih semuanya. Nih belum ada kabel setan. Ini masih bisa disetanin. Udah ada apa namanya? Alarm. Ini dalam proses servis sama Bang Dede lagi dikenceng rantainya. Gitu loh. Nah, ini lagi servis, lihat nih, ini mentok. Tuh mentok knalpot. Ntar juga dirapin. Ini tuang-tuang. Oke, kita lihat ke depan yuk. Di depan ini ada ZX25R. Ini spionnya keren nih. Spion ini replikanya stealth. Replika stealth. Jadi ini spion bisa digerakin sini ke sini. Terus juga ini bisa di flip. Tuh. Keren ya. Ini kemarin motor ini habis dari tempat kita. Habis dari tempat kita motor ini. Siapa nih? Ini habis siapa yang datang nih? Oke, motor ini habis dari tempat kita. Habis pasang hand grip, pasang knalpot, terus hanger, wire tree, exhaust hanger, tank pad. Ya, terus di dalam udah ada senjata, itu kabel ground, ground wire sama JFCR filter gitu loh. Yang untuk menganti-anti lemotkan. Gitu. Nah, kalau yang ini juga kemarin udah nih dari tempat kita, sama juga dalamnya ada JFCR filter sama ground wire untuk mencegah perlemotan. Ini knalpotnya Akra. Tapi jangan terkecoh. Ini Akranya ori, silinsernya ori Akra, tapi headernya bukan. Headernya apa ya? Header custom lah bisa dibilang. Cuman overall oke lah. Bagus nih. Gitu. Oke. Makin sore kita masih bisa lanjut. Motor dimajuin mau ganti hand grip. Ini kenapa nih pakai ginian nih? Jadi Anda mau tahu ini untuk apa fungsinya? Lu mentang-mentang duduknya dekat tong sampah jadinya pakai ini. Tidak terganggu karena lingkungan pun kalau menggunakan ini. Oh gitu. Stay healthy ya. Wede. Ini terutama yang ngomong ini nggak pakai masker, lihat. Jeblet. Ini. Iya. Ini ada. Ada apa? Ada kipasnya dalam sini ya? Ada fan kecil. Fan apa? Fan buat ini, buat komputer sebenarnya. Iya, terus ini pakai selang akuarium. Oh bukan, fan antigen. Selang apa? Selang fleksibel. Oh, selang fleksibel. Yang pasti lebih gede daripada punya lu. Semua selang mah fleksibel, Bapak. Enggak, ini fleksibel lebih gede daripada punya lu lah. Oh, selang enggak fleksibel tuh pipa. Ini selang akuarium nih. Ini kalau gue pencet orangnya pingsan nggak? Silo nggak? Hah? Silo nggak? Silo enggak lah. Ini jadi bersihin air filternya aja nih. Ya. Jadi dia nih orang mau berangkat malam mingguan, mampir dulu ke bengkel kita buat bersih air filter. Udah gitu berangkat lagi. Berarti jalan lagi. Bener ya? Luar biasa bukan? Luar biasa. Dinasa sekali. Ini kalau di sini gua ada toilet umum, dia mandi di sini. Kalau di sini ada toilet umum, gua dilemparin sama dia ke toilet umum. Ruli. Oke. Boleh. Pasang hand grip. Ini keren kalau motor biru nih, hand grip-nya keren. Warna orange. Orange gak nyambung banget. Nyambung sih sama ininya. Oke. Okay.
Thank you.